Okay, brother, ini bangku jok motor ya, untuk ukuran anak SD, brother ya. Nah, ini udah jadi, brother ya. Ini udah kita buatin belakangnya ya, brother ya. Ini belakangnya kita kasih ini. Ini kita yang bikin, brother ya. Ini kita beli, brother ya. Kita beli. Ya. Dia udah dapat busanya sama besi ini ya. Cuma kita modif nih karena belakangnya nggak ada, jadi kita tambahin besi. Ya, kita bikin sendiri nih besinya ya. Kayak gini. Nanti di sini bisa buat naruh barang-barang ya, bisa kardus atau tas bisa di belakang. Terus ini kita tinggiin ya, karena kurang tinggi ini untuk sandaran palanya. Jadi kita tinggiin. Nah, ini brother ya, penampakannya. Ini kita mau taruhnya di motor racing, brother ya. Jadi kita juga bikin behel di sini juga ya. Ini apa, bracket ya, untuk ngebaut ini ya. Kalau ini udah dapat dari sononya ya. Cuma kalau ini aku yang bikin nih. Nih ya. Untuk dudukan ininya, kanan kiri. Ya. Tuh, terus ya, itu doang sih yang kita bikin, itu doang, cuman bikin bracket ini sama belakang sama ini, tiga macam ya. Itu yang kita bikin. Jadi jadinya kayak gini. Ini mantul banget nih, brother. Ini untuk ukuran anak SD enak banget. Ya. Ada sabuk pengamannya. Jadi nanti bocah bisa tidur di sini, aman. Nggak bisa kemana-mana dia nanti. Itu brother ya. Ini mantul sekali sih, brother ini. Kira-kira kalau aku bikin kayak gini, ada yang minat nggak, brother nih? Ya, untuk harganya kisaran 500-an lah.